Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa alihi wa sahbihi wa salim. Biadadi rahmatillah, biadadi khalqillah, biadadi ma'afiatillah. Baik, banyak pertanyaan, apa itu kem salawat? Jadi kem salawat adalah sebuah wadah atau sebuah perkumpulan di mana memiliki sebuah metode di mana siapapun bisa bersolawat ribuan setiap hari dengan ringan dan nikmat tanpa mengganggu aktivitas. Ya, dan ini sudah dibuktikan jutaan orang dari berbagai kota, berbagai negara. Ya. Nah, kem salawat sangat fokus mengadakan training, ya, baik bentuknya online, ini tinggal diakses di kemsalawat.com. Kita training dalam bentuk WA group, ya, jadi nyaman, bisa diikuti kapan saja ada waktu, dan kita dibimbing oleh mereka-mereka yang sudah membuktikan mereka bisa sholawat puluhan ribu setiap hari dengan ringan dan nikmat, ya. Dan kita pun ada training offline, di mana nanti orang-orang yang sudah mengerti konsepnya, sudah mengerti metodenya, bisa memberikan secara langsung. Dan ini betul-betul sudah dibuktikan, sahabat semua. Nah, selain itu, kem salawat setelah bisa membuat siapapun menjadi sholawatnya banyak, nikmat, target berikutnya bagaimana menjaga istiqomahnya. Ya, jadi kami membuat sebuah aplikasi, membuat sebuah sistem, membuat sebuah kumpulan atau cara-cara bagaimana bisa menjaga istiqomah. Ya, dengan aktif setoran kah, dengan ada reminder pengingat, dan macam-macam lah yang ada di kem salawat. Dan berikutnya, kita ajak semua untuk lipat ganda. Ya, artinya aktif juga mengajak yang lain, kita ajarkan bagaimana dia pun bisa mengajak siapapun, keluarganya, temannya, untuk bisa mengajarkan metode yang simple ini, hingga menjadikan orang di luar sana bisa sholawat yang banyak, nikmat, dan tidak mengganggu aktivitas. Ya, jadi silakan bergabung dengan kem salawat. Tinggal diakses di www.kemsalawat.com atau ikuti training-training kami, ya, yang banyak disebar, banyak diajak, banyak di-share oleh para tim kami, juga para penikmat-penikmat salawat lainnya. Baik, selamat mengikuti, selamat menikmati sebuah metode yang menjadi solusi untuk umat akhir zaman, bagaimana bisa dekat dengan kekasih kita, dengan baginda Rasulullah SAW, asbab dari memperbanyak salawat. Semoga Allah mudahkan semuanya, semoga Allah pilih kita jadi ahli salawat, penikmat salawat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.